Ini aneh nih, BPJS itu kan tujuannya menolong rakyat, tapi tidak punya uang untuk bayar BPJS. Lalu yang bertanggung jawab siapa? Kalau begini pemerintah ini siapa yang tanggung jawab? Cuman saya ngomong sendiri karena di depan saya ini adalah Profesor Gufron, Direktur Utama dari BPJS. Siap, Mas Edi. Ternyata alasannya adalah nggak ada uang, Pak, untuk bayar BPJS. Nah, gimana tuh, seorang-orang kan banyak, Pak, yang nggak ada uang buat bayar BPJS, Pak. Betul. Nah, ini Mas Edi, saya kira memang BPJS itu ada untuk saling gotong royong. Betul. Dan semua bisa tertolong. Harusnya. Harusnya, termasuk Pak Ogah. Betul. Sebetulnya. Betul. Cuman ya, seperti Pak Ogah atau yang lain, jangan sampai Ogah membayar, ya. Tetapi saya yakin tidak bermaksud begitu, karena ternyata tidak punya uang, ceritanya. Nah, iya. Kalau nggak punya uang susah nih kan, nah, Pak. Nah, susah.